Wah wah wah, ada kabar baik nih guys. Di sosial media Bowboy, Monsta memberikan sebuah postingan yaitu Bowboy Galaxy Musim 2 akan hadir dalam bentuk animasi. Pada postingan itu, Monsta juga menjelaskan bahwa Bowboy Galaxy Musim 2 akan dihasilkan seluruhnya dalam Blender. Hah, Blender? Maksudnya, di sini bukan Blender yang buat bikin jus ya. Jadi yang dimaksud itu Blender Studio. Blender Studio merupakan perangkat lunak sumber terbuka grafika komputer 3D. Perangkat lunak ini digunakan untuk membuat film animasi, efek visual, model cetak 3D, aplikasi 3D interaktif, dan permainan video. Blender memiliki beberapa fitur termasuk pemodelan 3D, penteksturan, penyunting gambar bitmap, penulangan, simulasi fluida dan asap, simulasi partikel, animasi, penyunting video, pemahat digital, dan perenderan. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, Bowboy Galaxy Musim 2 ini tidak 100% dihasilkan dari studio Monsta. Monsta ini ingin bekerja sama dengan individu dan studio lain untuk menghasilkan Bowboy Galaxy Musim 2. Dan sekitar 3 tahun yang lalu, Monsta mulai bereksperimen dengan Blender dan mulai membuat pipa baru, yaitu beberapa proyek kecil yang telah Monsta lakukan dengan Blender. Kemungkinan foto-foto ini merupakan hasil dari pembuatan Monsta dengan Blender. Terlihat jelas banget ya grafik animasinya yang memanjakan mata kita. Dan ini sudah sekelas film-film animasi Disney Picture. Gimana kalau menurut kalian? Di sini Monsta juga bertanya di manakah seharusnya Bowboy Galaxy Musim 2 ini ditayangkan? Di stasiun TV atau di platform streaming? Kalau menurut Mimin sih mending di platform streaming aja. Kalau menurut kalian gimana nih? Komen di bawah juga ya. Kira-kira kapan ya akan ditayangkannya? Kalau dilihat dari timelinenya sih awal tahun 2023. Wah, berarti tahun ini dong. Dan kalau di awal tahun itu berarti sekitar bulan-bulan ini. Wah, jadi makin gak sabar nih buat nonton animasi Bowboy Galaxy Musim 2. Ya, kita doakan saja semoga dilancarkan dan gak ditunda-tunda lagi. Amin. Oke, mungkin cukup sampai sini aja pembahasan kita di video ini. Klik like kalau kalian suka dengan video ini. Di-share juga ya ke teman-teman kalian. Gue pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.